Astaghfirullah, rabbi atina
Astaghfirullah, astaghfirullah, wa minka salam, salim lana, wa bidinina, wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil quddusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah meningkat dan bertambah terus keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapat minnah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, karunia kedekatan diri kita dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditambahkan Allah nikmat dan rezeki dunia dan rezeki akhirat bertambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, la yastahkirul wirda illa zuhul alwarid alwaridu yujadu bidaril akhirah wal wirdu yantawi bintiwai hajat daru wa awla ma yuktana bihi ma la yaklaku wujudu wirdi huwa talibuhu minka wal warid anta tatlubuhu minhu wa aynama huwa talibuhu minka mimma huwa matlubuka minhu. Panjang benar kalamnya lah. La yastakirul wirda, janganlah engkau atau meremehkan wirid, atau bahasanya la yastakirul wirda, tidaklah seseorang itu meremehkan itu mencemooh, apalagi menghina, menganggap tidak penting. Semua wirid itu bacaan-bacaan, amalan apa saja, amalan hari-hari. Nanti amalan itu terbagi macam-macam. Illa juhul,
illa juhulun, kecuali pasti orang itu adalah orang bodoh. Nah, jadi tidak ada yang meremehkan wirid itu kecuali pasti orang itu adalah orang bodoh. Al-warid yujadu fi daril akhirah. Namun harus diketahui pula, Allah akan memberikan karunia yang sebesar-besarnya karena seseorang membaca wirid itu tadi. Karunia Allah berikan kepada mereka, dipastikan yang paling besarnya adalah bidaril akhirah, yaitu di akhirat. Jadi kenapa jadi ada orang meremehkan wirid? Karena dia tidak melihat secara mata materi. Kenyaringan ke bahasa sana. Secara mata materi dia tidak melihat. Karena dia tidak melihat, ya diremehkannya. Nah, itu kan. Nah, nanti kita bicarakan itu. Wal wirdu yantawi binti wa ihajadar. Memang wirid itu tidak selama-lamanya. Berakhir dunia ini, hari kiamat, wirid itu selesai dibaca orang, ya kan? Memang betul. Tetapi wa aulama yu'tana bihi mala yakhlafu wujudul wirdi. Wujudahul wirdi. Tetapi yang paling utama diperhatikan, apa saja yang menyelisihi atau yang paling pokok diperhatikan daripada wirid itu. Apa itu? Wa talibuhu minka. Ketika engkau berwirid, itu tanda Allah lah yang memerintahkannya kepada dirimu. Jadi bila kita kawa berwirid, kayak habis sholat kita baca la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca habis sholat wajib maghrib dan subuh. Kawa kita amalkan istiqomah tuh sampai wirid panjang tuh. Itu bentuk lain perhatian Allah kepada diri kita. Atau bukti Allah memperhatikan diri kita. Kawa mengerjakan sholat tahajud malam. Kawa istiqomah, itu bukti nyata Allah talibuhu minka. Dia menuntut kepada dirimu, talibuka menuntut kepada dirimu atau memperhatikan dirimu. Jadi kalau ingin tahu Allah memperhatikan diri kita atau tidak, gampang. Lihat diri kita. Apakah kita menyukai wirid atau tidak? Bila kita tidak menyukai wirid, berarti Allah juga tidak memperhatikan diri kita. Kayak itu maksudnya. Wal wirdu, adapun wirid itu, anta tatlubuhu minhu. Sedangkan engkau, ketika engkau berwirid, anta engkau tatlubuhu, engkau justru pasti meminta karunia Allah. Yalah, sambil membaca lailallah adalah syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudahan kebun kunang di mana di Tamban tuh berbuah, cepat berbuah. Nah, ya kan, sambil kita berharap karunia Allah. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan sambil berwirid gini, mudah-mudahan anakku nang ada ini sekolahnya pandai, jadi orang pandai. Mudahan nanti anakku ini banyak kerja rezeki. Nah, harapan apa tuh? Harapan terus lawan Tuhan. Asal jangan mahayal, jangan sana kemari. Kalau mahayal masalah. Wa aina ma huwa talibuhu minka? Kalau ditanyakan di mana sih sebenarnya talibuhu minka? Yang menuntut, yang memaksamu tidak ada. Kenapa? Jadi tidak ada. Mimma huwa matlubuka minhu? Pak, karena pada kenyataannya kamu sendiri yang berharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terpulilit-pulilit aja, Bang. Anu suaranya anulah, kurang anulah. Ya. Nah, bagus saya kelola. Terlalu apa? Terlalu menyatu kah? Terkumpul.
Nah, kita lihat Sarah Imam Syarqawi. Wa huwal a'malu sholihatu. Itulah yang dimaksud dengan wirid itu adalah amal-amal soleh. Nah, berarti wirid itu amal soleh sebenarnya. Kebiasaan bersedekah, misalnya ada orang bersedekah setiap hari Jumat, dia ke masjid, dia bersedekah. Adakah sering di masjid-masjid kita bawa uangnya 20 ribu kah? Datang ke masjid, sedekah ini untuk dihadiahkan kepada ibu bapakku. Karena si yang bersangkutan ini sayang ibu bapak, jadinya istilah setiap hari Jumat bersedekah 20 ribu kah, 50 ribu kah, bersedekah untuk dibacakan surah Fatihah untuk ayah dan ibuku. Orang itu berwirid juga sebenarnya. Orang itu berwirid karena makna wirid itu selain bacaan adalah amal soleh yang bersifat rutin. Atau sambil berzikir dia setiap malam misalnya dia biasakan, atau setiap pagi subuh dibiasakan habis sholat zikir la ilaha illallah 100 kali la ilaha illallah dibacanya, kemudian ditutupnya Muhammadur Rasulullah. Itu kebiasaan amal soleh, itu amal soleh. Itu orang bebacaan itu sedang beramal soleh. Jadi setiap pian bebacaan, pian duduk nih, ini amal soleh nih, sedang belajar ilmu ini amal soleh. Mana amal soleh? Kalau kita duduk belajaran ini disebut dengan amal soleh. Ini termasuk wirid juga. Subhanallah. Allati ta'maru biha al-awqat. Yang biasanya mengisi amal soleh itu pada setiap waktu-waktu kehidupan manusia. Nah, jadi memang kita mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai agama, maka dia menjadi ibadah, maka itu menjadi disebut dengan wirid. Ketika kita berwirid itulah disebut dengan karunia Allah. Kawalah melihat karunia Allah sudah. Jadi kita duduk ini belajarnya amal soleh enggak? Amal soleh. Termasuk wirid enggak? Wirid, duduk di sini. Ingin tahu karunia Allah, kita mampu duduk itulah disebut dengan karunia Allah. Kita mampu bebacaan itulah disebut dengan karunia Allah subhanallah. Bi an la yultana bihi wa la yuzabu alaihi. Memang sebahagian wirid itu dianggap orang atau diperhatikan seolah-olah tidak begitu penting. Lama-kelamaan membaca la ilaha illallah tidak merasa penting karena sudah biasa lah. Yang penting itu harapan baru di hatimu. Permulaan orang berzikir la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah di hatinya. Ya lah, kelama-lamaan berzikir la ilaha illallah sudah sering tiap hari sudah. Soal tidak ada Tuhan selain Allah itu pasti sudah. Lalu pikirannya berjalan melihat keingatan anaknya mulai besar la ilaha illallah. Maknanya sudah di situ. Allah lah yang menumbuhkan, membesarkan anakku selama ini. La ilaha illallah, masya Allah, ya Allah. Di hatinya kan begitu sudah. Karena la ilaha illallah sudah, maknanya sudah diserapnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Terima kasih ya Allah. Di hatinya terucap terima kasih ya Allah. Engkau memberikan aku tempat tinggal di dunia ini sehingga aku tidak terlantar. Ada banyak orang terlantar, aku tidak. Di negeri lain ada orang kelaparan, aku tidak. Aku masih bisa kebun kanas di Tamban. Ya kan? Alhamdulillah. Di mulutnya la ilaha illallah, di hatinya menerjemahkan makna la ilaha illallah. Itu karunia besar itu, luar biasa. Maka orang-orang yang layutana menganggap wirid-wirid itu tidak penting, layutana tidak penting dia baginya, maka illa zuhul, kecuali orang itu pasti orang yang bodoh. Bahasa Banjar bodohnya apa? Bungol. Nah lah, ada lagi yang kasar pada bungol, ada lagi? Hah? Walau berjarang kah? Walau berjarang lah. Ada lagi kasar. Kalau bahasa Jawa apa? Nah, goblok jalah. Nah, itu lebih keras lagi daripada itu. Nah,
Jadi jangan, kenapa jadi dia meremehkan? Karena dia tidak melihat wiritan bacaan itu, apa yang kita lakukan dari kalimat-kalimat yang menurut agama itu bagus, itu adalah karunia dari Allah. Sehingga di masyarakat kita kadang-kadang mempertentangkan, bagus membaca Al-Quran kah? Bagus berwirit? Ada kan? Iyalah. Nah, karena tidak mengerti Al-Quran itu juga karunia Allah. Bila kita kawa baca, wirid itu juga karunia Allah. Wirid itu sumbernya dari Al-Quran juga. Iyalah. Misalnya pin berwirid la ilaha illallah. Dari mana tuh? Dari Al-Quran juga. Pian berzikir Allahu Ahad. Allahu Ahad jarbian. Dari mana tuh? Dari firman Tuhan. Kul, katakanlah hu ahad. Kul huwallahu ahad. Sama aja. Jadi orang berwirid itu sebenarnya hakikatnya juga membaca Al-Quran. Malah plus tambahannya melaksanakan perintah Al-Quran. Apa buktinya? Kul, katakanlah huwallahu ahad. Laksanakan. Engkau berkata dia adalah ahad. Lalu pian membaca hu ahad, hu ahad, hu ahad. Melaksanakan enggak? Melaksanakan. Ketimbang orang yang membaca saja, iyalah, tapi tidak melaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji Al-Quran alif lam mim tanzilul kitab, seterusnya membaca dia. Tapi perintah Al-Qurannya tidak dilaksanakannya. Nah, bagus mana? Nah, pikirkan aja, tapi tidak perlu dipertentangkan. Mana hati yang senang membaca, lakukan. Karena semua wirid, semua likulil hal minal wirdi, dari segala wirid itu, wirdul am au wirdil khas, wirid umum maupun wirid khusus, semuanya adalah minah dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan enggak perlu memilih-milih, bingung enggak perlu, aku bingung aja membaca wirid. Belajar pada guru sana aja, disuruh sidin membaca salawat. Datang di sini, di daerah sini jar guru sini belajar, disuruh sidin mengaji Al-Qur'an. Di sini disuruh sidin jar ano membaca apa lagi? Membaca kalimat ini ada aman hijib bahar dibaca. Datang sini hijib atos jadi baca. Adalah wirid latif ada dibaca di sini ya juga. Oh, bingung aku aja yang mana juga yang bujurnya. Bukan soal bujur atau tidak, bukan soal benar atau tidak, bukan. Semua itu baik. Lalu yang mana yang paling bagus? Yang engkau senang hatimu membaca. Maka bila senang itu engkau baca, itulah bukti itu merupakan karunia Allah pada dirimu. Bila kau mengamalkan, ini nang kau mengamalkan, karena kau mengamalkan itu lain pulang lah. Maka padanya adalah termasuk minal ubudiyah lillahi ta'ala. Wal hudur baina yadahi wa tan'im bi zikrihi. Semua itu menunjukkan ketika engkau melakukan itu, secara johir engkau sudah menghadirkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sudah menggambarkan engkau menghadirkan dirimu kepada Allah. Meskipun secara johir masih, tapi tanpa terasa sudah lama kelamaan akrab dengan Allah, ya kan? Ya kah? Akrab lah. Nah, kenapa jadi akrab? Karena biasa membaca wirid. Apa wiridnya? Misalnya kalau kita baca ayat kursi kah habis sholat Fatihah 4 lah kalau di kampung-kampung biasanya ya lah. Rahmanirrahim. Mungkin bagi orang yang tidak biasa itu lama bacaan tuh, tapi bagi orang sudah terbiasa asik sendiri. Baca surah Fatihah ada yang 1000 kali, ada yang 100 kali, baca selawat ada yang 100 kali, ada yang sampai 1000 kali. Di hatinya bermacam ragam. Nanti kita kalau selawat nanti ada isinya apa nanti? Mungkin ya bagian. Cuma wirid yang umum dulu. Maka wirid-wirid umum ini akrab hati kita kepada Allah. Ya Allah, kadang kita ingat apa langsung kita minta langsung dengan Allah. Meminta kepada Allah. Wali annahu yurasu tasfiyatul batin. Maka semua itu mewariskan tasfiyatul batin, kesucian pada batinmu.
wajalbal anwari, dan menambatkan padamu nur-nur Allah subhanahu, cahaya-cahaya Allah pada dirimu. Cahaya Allah tuh dia dah bertambah terus pada hati orang tersebut. Jadi orang yang suka baca wirid itu berarti dia menambah terus nur Allah, nur Allah. Nur Allah itu pengertian. Kuberikan contoh. Ada orang suka berwirid. Ah, bukan suka berwirid ya, sering berwirid sudah. Tapi nurnya tidak bertambah. Kenapa? Mungkin dia membaca itu terpaksa. Ya kan? Mungkin dia membaca satu amalan itu salah memahami, salah maksud, atau memaksakan diri kadang-kadang. Ya lah, ada yang ringan tidak dilakukan. Misalnya membaca Al-Quran merutinakan karena menurut ketentuan Imam Syafi'i itu menurut riwayat mengkhatamkan Quran 6 hari sekali. Aku paling tidak sebulan sekali khatam Quran aja. Wah, lalu dipaksa membaca aja. Tapi berbulan-bulan dikerjakan itu bertahan, hati tetap apa tidak merasa senang atau merasa senang tapi terpaksa. Tapi itu mungkin kita tidak tahu keadaan itu. Tapi di kondisi lain, kenapa si orang ini dengan orang tua kasar? Kasar dengan orang tua, tidak mau berbakti dengan orang tua. Misalnya nih. Berarti nurnya tidak bertambah-tambah dengan amalan itu. Harusnya bertambah nurnya itu mengakibatkan sayang dengan orang tuanya. Meninggal sayang, bahkan dibacakannya Al-Quran untuk orang tuanya, dihadiahkannya bacaan untuk orang tuanya. Hari-harinya hidupnya sampai akhir hayatnya, orang tuanya selalu dihadiahkannya bacaan demi bacaan. Berarti nurnya bertambah-tambah. Nah, ini maksudnya jersey. Maka karunia itu dapat engkau rasakan bertambah-tambah. Nah, sampailah. Dikit lagi lah. Nah, alun percepat. Al-wirdu huwa ma yarudu ala batinil abdi minal ma'arifir rabaniyah wal lata'ifir ruhaniyah wahiyal anwar allati yansharahu biha sadrah. Seyogianya orang yang berwirid itu benar-benar mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya. Tapi kalau tidak dapat ya tidak apa-apa, teruskan aja terus. Tapi apa karunia itu? Dia menjadi bijak, dia menjadi mengenal Tuhannya, makin mengenal. Wallataib, makin lembut hatinya, ruhaninya. Nah, tadi sayang kepada ibu bapak itu berarti lembut hatinya, sayang dengan hewan. Otomatis tuh tidak diajari orang, guru tidak ada mengajarkan, tapi dia sendiri berekspresi melihat semut. Biasa melihat semut tuh, bah semut tah, mau mati langsung, iyalah. No, mati langsung, iyalah. Kan gitu tuh. Wah semut tah, tidak berguna diketeknya mungkin. Makin ketawa lagi melihat semut tuh, terpelanting, jatuh tuh makin ketawa. Nah baru tahu, ini raksasa tau lah. Mau macam-macamnya marah-marah. Tapi setelah dia lama-lama berwirid, ada semut. Kasihan melihatnya semut, sayang semutnya. Mungkin kalaupun semut mengganggu, dia tidak membunuhnya. Dia apa? Dia sisihkan ke samud. Padahal dia tidak tahu di hadis Nabi. Kalau ada hadis Nabi kan begini, jangan kalian membakar semutnya Nabi, kan gitu. Biarkan semut itu, jangan kamu bakar. Kalau engkau ingin dia Nabi menjauhkannya, jauhkan dia, jangan engkau bakar. Jangan mematikan atau membakar semut. Itu hadis tuh. Dia tidak tahu hadis tuh. Tapi dia sayang dengan makhluk Allah subhanahu. Ada orang ngasih ini, ada semprotan Baygon, nyaman semut tuh dimati. Ah, udah mau dia. Kasihan dengan semut. Ini namanya disebut dengan ma'arifur ruhaniyah. Kemampuan mengenal kepada Allah melewati segi-segi ruhaniyahnya. Sudah timpul rabaniyahnya kepada Allah subhanahu. Semut aja disayangnya, semut aja bisa di apa, apalagi manusia kira-kira. Sayang enggak dia lawan manusia? Nah, ini Nur Muhammad yang asli. Ma'arifur ruhaniyah itu termasuk Nur Muhammad, karena pribadi Nabi sayang kepada makhluk. Nah, ini sedikit lagi lah. Lu langsung ngeloncat.
ke Iqazul Imam dalam kitab kita. Iqazul Imam Syekh Muhammad Azibah mengatakan kepanjangan ini. Nah, qala An-Naqsabandi rahimahullah, berkata Syekh Naqsabandi. Nah, Syekh Naqsabandi ini adalah pendiri daripada tarekat Naqsabandiyah. Beliau berkata, walihaja lam yatrukil ibadah, tidak ada yang meninggalkan ibadah, yakni Sayyiduna Muhammad. Wahajal maqam, inilah yang terjadi Nabi SAW, bertambah-tambah terus keimanan beliau, sampai ketika ada diperintahkan sholat wajib, sholat wajib, sholat wajib, tahu sholat wajib lima waktu. Sebelum sholat lima waktu ini ada sholat sunat dua rakaat, itu sholat yang diwajibkan kepada baginda Rasulullah SAW, namanya sholat tahajud, atau yang disebut umum adalah qiyamul lail. Setelah wajib itu ada, Nabi tidak meninggalkan sholat qiyamul lail, sholat malam hari atau sholat tahajud. Nah, itu Nabi. Kemudian ujar Syekh Naqsabandi, pakilalah, ketika Rasulullah SAW ditanya, kaifa taf'alu haja wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min janbika wa ma ta'akhar. Pada di dalam hadis itu kata Syekh Naqsabandi, orang bertanya kepada Nabi. Dalam hal ini sebenarnya Aisyah lah, Siti Aisyah yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau masih saja mengerjakan sholat? Bahkan mungkin sampai bengkak kaki nih, dalam hadis kan, sampai bengkak katanya. Padahal engkau sudah diampuni Allah akan segala dosa-dosa, baik dosa johir maupun dosa batin, dosa sekarang maupun yang dosa terdahulu, sudah diampuni engkau. Pakola Rasulullah SAW, apala aku nu abdan syakura, apakah tidak ingin aku disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Jadi amal-amal wirid yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bagian daripada yang dirasakan oleh Rasulullah sebagai karunia Allah. Maka si hamba seperti Rasulullah ketika berwirid itu adalah ekspresi rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di rumah ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau memberikan nikmat yang banyak selama ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau hatinya yang jelek, kalau hati yang baik kan kayak Nabi tadi toh, bersyukur kepada Allah, menikmati kebesaran Allah, keindahan Allah, memuji-muji Allah di hatinya. Tapi kalau hatinya yang kotor, ya Allah, kenapa juga ya Allah engkau ini menciptakan ada musim hujan, ada musim panas, cakanya berganti-ganti, jepang langsung ya Allah, enggak usah musim berapa 6 bulan, la ilaha illallah. Itu hati yang kotor tuh, iyalah, kotor enggak? Kotor, Allah dituntut macam-macam. Nah, itu tadi itu maksudnya. Kesimpulan pertama adalah harus kita pahami, jangan sampai kita meremehkan wirid apapun yang telah kita atau sedang kita lakukan, baik pad wirid yang kita lakukan ini maupun wirid bacaan yang dilakukan oleh orang lain. Wasani yang kedua, ketika kita kawam melaksanakan wirid itu, kawam mengamalkan amalan itu, berarti itu bukti Allah memberi karunia kepada kita. Dua, tiga. Kita mampu melaksanakan wirid itu, sebenarnya kita dalam perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar karunia, sekaligus juga melaksanakan perintah Allah agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga sudah. Keempat, ketika kita berwirid, itulah disebut orang dengan dialog kita kepada Allah. Isi dialog itu berupa kadang permintaan doa kepada Allah, harapan. Dua, ucapan kalimat terima kasih di jiwa kita sambil membaca wirid, sambil berterima kasih. Ketiga, mengingat Allah, pasti itu yang paling pokok dari mengingat Allah ialah mengingat, berpikir, memahami tentang kebesaran dan keindahan
Allah. Yang terakhir, yang kelima, Al-Khamis, yaitu bukan hanya sekedar memuji, bukan hanya sekedar membesarkan Allah. Yang kelima ini memuji sekaligus terjadi warisan atau transfer atau kelimpahan karunia yang disebut dengan ma'rifatullah atau ma'arifur ruhaniyah. Bagaimana cara Allah nanti memperkenalkan kepada seorang hamba melewati wiritan itu? Ma'rifah kepada Allah, makin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan para aulia-aulia ussolihin, para aulia-aulia saleh mendapatkan ma'rifah langsung dari Allah Subhanahu wa taala melewati wirid-wirid yang mereka baca. Oh, bisa begitu? Ya, karena belajarnya mereka selama ini belum tentu semua yang mereka pelajari itu mengerti dia. Tapi melewati wirid-wirid mereka, Allah bukakan ma'arif-ma'arif itu, kemampuan mengenal Allah sedikit demi sedikit. Sehingga di dalam hadis disebutkan ada 70 ribu lapisan ma'rifat kepada Allah Subhanahu. 70 ribu lapisan yang perlu tersingkap bagi setiap manusia. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan membawa hikmah bagi hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.